kepada kalian semuanya cuy, pada protes viewer gue yang cowok-cowok kenapa isinya pada skincare doang. Oke, gue sekarang mau ngimbangin penonton-penonton gue yang laki. Gue tahu banget apa yang lu pada butuhkan. Cek sekarang keranjang sebelah sini, ini bukan buat cewek-cewek lagi sekarang. Sempak gue kasih di sini. Cek dulu, gue makin semangat nih sekarang nih. Dagang namanya bukan konten. Kita mulai videonya. Apa bahasa medannya sepeda motor? Kereta? Kalau jatuh dari sepeda motor? Besera? Huh? Kalau tolong lihat dulu? Cak tengokkan dulu. Kalau perbaiki? Betul kan? Jadi bagaimana mengatakan ke tukang bengkel, "Bang, tadi aku jatuh dari sepeda motor. Coba tolong lihat dan perbaiki biar bisa hidup lagi. Mana tahu ada yang rusak." Waduh, susah nih. Satu-satu enggak sih kosakatanya sih jadi susah nih, Bang. Tadi aku apa dari apa itu, Bang? Bisa tolong apakan apaku ini, Bang? Biar enggak apa kali. Iya, biar enggak apa kali nih, Bang. Gimana nih? Enggak apa-apa ini, Bang. Tahu ada yang apa ya, kan? Iya benar kata orang ini nih, Bang, apakan dulu ini? Itu udah ngerti sebenarnya. Agak diapakan gitu nih. Emang lo dulu keren apa sih? Gue pernah pakai foto ini tutup lensa begini nih, udah paling keren nih gue nih. Terus udah gitu nih kamera juga kita nggak beli nggak zaman itu, mah kita ngerental. Templatenya Canon 600D. Tuh dari kaosnya juga udah menggambarkan loh cowok. Ini tuh berarti terjadi 9 tahun yang lalu, 2015 loh. Ini pasti sekarang anaknya 2 nih. Tuh kan. Aduh, pipi gaskin mampus ini mah, yakin gue. Efek, gue gak realize sih kalau sama efeknya. Setauku tuh kalau sekarang orang-orang pada ribut CapCut, zaman itu ada aplikasi namanya kamera 360. Oh iya, itu. Jangan lupa pekerjaannya PT Mencari Cinta Sejati, sama playlist lagunya The Passport. Ya The Passport gak sih namanya sih? The Passport gak sih? Iya The Passport. Dan pada bingung lo lihat username-nya. Resep inspirasi DBM. Nama aja ada masalah apa sih? Ya coba tanyain sih Tegor Teh, ada masalah apa Teh? Perasaan kemarin kue putu angin doang, sekarang kiriman rantang angin doang lagi. Panik banget doi bilang tangannya kaku. Pikir gue mau dikasih duit anjir biar sembuh obatnya gak ketebak. Ya sesepele itu memang kadang-kadang obatnya. Seblak! Kirain tangannya kaku pengen. What? Oh, ngocok arisan. Kamu pesan apa? Dari tadi dia mulu, mau kopi gak? Bubuk. Kan kamu tahu sendiri aku enggak suka kopi. Ya udah menon kopi enggak? Ih, kan aku lagi ngulangin yang gula-gula ini gawa-gawa jawawatan mukanya. Coba lihat. Ya udah beli makan aja. Ih, kan aku tadi udah makan di rumah. Nah, cewek-cewek jangan pada protes. Ih, cowoknya ribet. Lu tiap hari-hari begitu. Ih, terus maunya apa? Bubuk jangan jambak-jambak rambut aku. Habis segala gamal. Cukup ketua, kami merinding ketua. Enggak laki banget anjing begini mah kon. Kompilasi gaya hidup warga yang enggak matching sama pekerjaannya. Ini tren yang sangat amat gue sukai ya. Ya jadi lagi ramai tren beginian. Hey.
gue nggak tahu sih, ini mostly sih kebanyakan dari mereka Gen Z ya. Jadi yang bisa gue simpulkan adalah Gen Z tuh nggak apa-apa mau mati dan juga kelaparan, yang penting nggak miskin gitu kan. Enggak juga, ini bukan Gen Z lagi. Tapi gak apa-apa sih, tau gak ada yang malu dengan pekerjaan. Mereka justru bangga sama pekerjaan sendiri. Yang penting adalah cuman memang kayak hidupnya. Terima kasih gambar-gambar ini. Gue gak usah komentar apa-apa lah, gambar-gambar ini sudah cukup mewakilkan. Udah capek-capek mau ke surga, jatuh ke neraka. Cantik banget sih kamu. Yeah, I knew. Nah, bagian nyengirnya doang loh. Belum, nyengirnya belum. Oke, okay. Tuh, dua, tiga, hilang. Anjay. Anjay. Dibikin hilang anjing. Gigi ceweknya udah hilang. Dihilangin sama abangnya. Engkau yang perbedaan cewek dan cowok ketika masa. Cantik. Engkau yang manis. Engkau yang manja. Kalau cowok pakai helm, pakai face level 3 gini. Selalu tersenyum. Ya emang kenapa ya? Kenapa ibu-ibu pada santai banget, santai kalau goreng apa-apa ya? Kita takut banget loh sama minyak goreng. Lengah dikit. Wah ibu tolonglah, ini gimana? Makanya gue sangat apresiasi sama cewek-cewek yang bisa masak. Ya, cantik bisa masak bonus. Itu nilai plus-plus. Cakep dong kagak bisa masak. Ya. Abis ini gue di cancel. Ya elah bang, lo mau nikahin kita sebagai istri apa pembantu? Ya. Ya kalau kita udah punya istri terus kita ngerasa lebih untuk finansial, kita pasti kok cariin lu pembantu buat masak. Cuman paling enggak lu bisa masak juga, enggak harus lu juga tiap hari masak. Paling enggak bisa. Lu mau kita enggak bisa kerja main game aja? Enggak mau kan? Deh, mangan rawon misalnya daging, ndok asin, topping lengkap mek 10.000, mau rajin. Woi, cocok. Gimana? Kok jatuh? Ini orang yang kalah. Pocong gitu gak? Ya gak tahu. POV orang FOMO abis menang war tiket si lawan Seven. Aku tunggu. Cukup kan nantikan. Tapi gue sepakat tadi sih, kenapa sekarang tuh bocah-bocah skena musik sekarang tuh kalau lo pakai baju band lo harus banget ngerti bandnya gitu. Terus kalau war tiket harus banget ngerti. Enggak juga, selagi dia bisa kenapa enggak? Kenapa sih emang harus si paling ngerti gitu sih? Nah itu benar, zaman sekarang susah nonton band harus tahu segala-galanya tentang. Karena juga tuh musik tuh untuk dinikmati loh, jangan buat didebatin. Gue zaman bocah dulu ya, kalau udah suka satu genre yang lain gue nggak demen. Cuman makin dewasa, makin tua nih, lu juga makin menerima, oh semua genre itu enak-enak aja kok, tergantung kapan lu dengerinnya. Manusia paling menyebabkan di dunia. Oh cukur kumis keren atau biar gue sedotin doang. Kadang hairstyling kan biar cepet neklek gitu loh, kayaknya vacuum cleaner ya juga. Apa perbedaannya jantung pisang sama jantung manusia guys? Jadi kalau jantung pisang, jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Tapi kalau jantung manusia, jantungnya di atas, pisangnya di bawah. Bro, what are you talking about, man? Lucu banget ya? Kayak waktu di TA, inget gak kamu? Enggak, kita pernah di TA begini. Enggak, ini aku sama teman-teman aku waktu itu. Ya, ribu deh, gak jadi deh. Udah emang udah paling bener kita tuh stay cool aja, gak usah banyak komentar soal lokasi.
ini kan turun eskavator ya, harusnya ini udah pulang lah. Coba kalau baru mau jalan, baru ke mall, ah anyep tuh lo jalan tuh sampai film abis, anyep lo nonton. Seh, yang lain ngantri di lampu merah, dunia milik berdua. Pala Sukro ini nempel bet nempel. Ini kalau lo kelas sedel bahkan tadi datin iso menang rasu gitu deh. Perjalanan mereka ini nganterin balik ceweknya paling sekilo, sengaja muter-muter sampai 5 kilo dulu dia. Apa sih ala kayak gitu, keluar nongkrong jangan di rumah baik.